ataupun kita buat perjanjian untuk menghapuskan tol. Tetapi apabila tol dihapus, tanggungan kerajaan akan meningkat lebih amat tinggi sekali. Umpamanya kalau nak hapus tol plus, kerajaan kena beli highway itu dengan harga RM30 bilion. RM30 bilion itu lebih baik kalau kita belanja bayar hutang. Boleh kita kurang sikit beban kita. Jadi pada masa ini belum kita dapat tentukan apa yang kita harus lakukan berkenaan dengan tol. Memang ada cadangan-cadangan daripada pihak swasta untuk mengurangkan tol, tapi tak sampai 25% lah, supaya mereka dapat ambil alih ni. Tapi ini belum diputuskan oleh kerajaan. Memang benar kalau kita tak dapat, kita kurang tol, rakyat akan berasa lega tak kena bayar tol. Tetapi kerajaan akan berasa tak lega kerana tol itu akan dibayar oleh kerajaan.